taruh pacar juga bos. Biasa bos, kita bersama Mas Jun tuh maksudnya di belakang bos. Mau berburu ikan sembilang di sungai. Mudah-mudahan pada hari ini Mas Jun bisa memperoleh ikan sembilang bos. Agar Mas Jun bisa berburu di beli rokok bos. Nah itu di samping saya bos. Ada pemancing mania, mancing kepiting bos. Cuman ikut nimbrung. Katanya pengen jauh di apa ikan bos. Biar ada di YouTube. Orang mana mas? Serang, Serang. Oh, Serang mana mas? Serang Kulon. Orang Serang Kulon. Kecamatan apa ya Serang? Babakan. Kecamatan Babakan, Kabupaten masih Cirebon bos. Nih orang Serang ini. Halo Serang, hadir. Pabuaran, Celduk. Saat Cengkuang. Pabudilan. Cirebon. Jati Tegal, Brebes. Pokoknya semuanya lah. Nggak bisa disebutkan satu persatu. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke, hadir. Lihat Mas Jun mau berburu ikan sembilang. Kita nanti akan bertanya sama Mas Jun, bos. Mas Jun. Ya. Ini Mas Jun mau nyari ikan sembilang di sungai mana? Lagu lama, lagu biasa. Dulu, ya kemarin-kemarin ada 3 kali di kawasan ini. Yaitu di sungai Pajodangan, Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, gitu. Kabupaten Cirebon ya. Kabupatennya Cirebon. Jadi Mas Jun hari ini mau berburu di Sungai Pajodangan. Yang letak Sungai Pajodangan itu masuknya itu di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Iya gitu. Kira-kira Mas Jun nanti mencari ikan sembilang di Sungai Pajodangan ini bisa memperoleh hasil nggak Mas Jun? Kira-kira. Kira-kira perkiraan saya sih ya mudah-mudahan saja gitu. Oke Mas Jun, jadi ini Mas Jun rencana mau terjun ke Sungai Pajodangan. Nah ya, ini lagi posisi ngapain Mas Jun? Ya sedang apa ini medang-medang gitu. Oh lagi istirahat sama ya? Sama luwak kopi gitu. Iya lagi istirahat terlebih dahulu, nanti setelah ya. Minum rokok sambil rokokan selesai Mas Jun langsung turun ke sungai ya? Iya gitu. Nah salam-salamnya dong buat penonton. Oh ya terlebih dahulu ini buat kemenakan saya yaitu yang bernama Kolik alias sahabat Kolik yang seperti si Bolang gitu. Salam untuk kesemuanya, baik yang ada di Kepulauan Negeri Indonesia, baik di luar negeri. Untuk kesemuanya, salam sejahtera. Semoga semangat terus. Tonton terus, Pajar Jubair. Oke coy, oke bos. Kok, brut. Ya ngomong-ngomong arahnya siapa sampean ya? Namanya Oim dari Oim. Serang Kulon. Oh Im, mancing kepiting. Oh, mancing kepiting Oh Im ya. Iya. Lagi refreshing kayak kalau mancing kepiting sih bener Im. Moga-moga pancingnya nyerang kepiting badak super. Mau gelis anu oleh. Dapat banyak kepitingnya. Nah itu Mas Junya sudah turun bos di sungai. Mudah-mudahan Mas Jun hari ini berburu ikan sembilangnya bisa memperoleh hasil bos. Buyut, moga-moga Mas Jun oleh iwak sembilang. Ya, ajak aku baru bisa kintal. Ya beli Jun. Ya mau jaluk karo pangeran ya aja nanggung-nanggung. Usah kintal baja saton-saton maning ngawan ora kuat. Ya beli Jun. Aduh, buyut, punten kemelu gogoyak sembilang jadi ganggu yut, anak putu. Lagi pan makaya dehem bae kaya waud durung pada nempat durung nemu ilang sembilang durung durung ya wis kulit isabar Jun buat bayang kau darat maning anak ilang sembilang aneh wakke. Mana Jun? Leng itu anak si leng. Cara ini anak je bos lenge musir ini anak iwak taura durung anuk bos. Katanya lubang
ikan sembilangnya ada, cuma ikannya belum di cross check ada tidaknya di dalam lubangnya itu. Itu mesinnya lagi cross check lubang bos, lubang ikan sembilang. Awas ayo sampai melayu oleh. Bismillah puyut anak putu meluluru ikan sembilang aja diganggu. Nda mat waras balik waras nda nak asile konon. Nah itu maksudnya lagi persiapan menyelam. Kena Jun? Ya. Ini kayak apa Jun dipakai? Cilik ber. Ya cilikmu apa? Aran lagi wakin bilang. Coba Jun, jangan mendur. Nah itu bos, ikan sembilangnya alhamdulillah bisa memperoleh. Oke bos, tuh Mas Jun baru dapat ikan sembilang. Mudah-mudahan ada lagi, bos. Digoleti maning Jun, buka tanam maning. Ayane sing mlayu aja, aja sampe mlayu. Ku ana batur berarti kaya yang lemu kowe. Wadon kowe wak sembilang kowe. Tuh bos udah dapat masuk. Tuan Melayu Jun baru dapat satu bos, dipatahin Jun durinya. Itu durinya mau dipatahin bos. Durinya keras, bos. Mau pulang ini bos. Kenapa Jun ikannya dapat satu? Ya harus gimana lagi, namanya juga rezeki. Emang tadi waktu Mas Jun turun di sungai itu lubangnya ada enggak? Ada sih ada. Arus air surut tuh sungguh sangat kencang, jadi saya. Jadi itu tadi lubangnya ada. Ada ikannya. Ya sayang airnya terlalu banter gitu. Iya berarti itu tadi lubang ikannya, ikan sembilangnya ada di sungai ada. Itu. Cuman karena arus surutnya terlalu kencang. Iya. Jadi Mas Jun nggak kuat untuk menyelam. Soalnya iya, kalau gitu. Menyelam air arusnya deras itu iya. Mas Jun bisa hanyut terbawa air. Kentir gitu. Jadi hari ini Mas Jun dapat berapa? Coba. Itu cuma hanya satu ekor. Coba dipegang kayak apa? Coba pegang.
biar tahu pemirsa itu hasilnya tuh. Oh. Tuh ini dapat satu ekor, Mas Jun, gimana perasaannya? Ya biasa-biasa aja dah, ya pokoknya matur suwun gitu. Ini harusnya ya buat diopor di sini biar apa namanya semangat gitu, tegar. Oh. Gitu. Jadi ini Mas Jun hasil hari ini berburu ikan sembilan mau dibakar? Ya mau dibakar saja. Oh. Gitu. Oke. Okay. Mas Junnya nggak sedih nggak? Nyedih ngapain? Barangkali Mas Jun sedih dapat satu dibakar. Nah itu bos, ikan sembilangnya dapat satu mau dibakar buat lauk makan. Nih bos, ikan sembilangnya udah matang. Baru kalau sudah matang begini, kita akan menyantapnya, yaitu saya dengan Pak Jar Juber. Masih lengko ini. Mangan ge. Lawe luak sembilang. Mangan bos, kapian ke Indramayu, Cirebon, Bandung, Kuningan, Brebes, Tegal, Surabaya, Jakarta, Losari, luar Jawa, kabeh-kabeh lah, tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, makan. Tapi memang bagus waktu itu tidak pada ayam, tidak kolesterol. Jiwa kila, kamu mandi aku itu kolesterol. Aduh, buyut, buyut, anu mangan gitu. Dan sebelumnya saya dan Mas Jun mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bosku. John. Bye.